kalian semua anak-anakku, seluruh pemain dan seluruh tim dari Persebaya, kalian adalah semuanya adalah membawa nama Kota Surabaya. Kota Surabaya kota yang sangat terkenal karena jiwa kepahlawanannya. Karena itu kalian semua tidak boleh gampang menyerah. Kalian semua tidak boleh gampang putus asa. Mari kita semua contoh para pejuang yang tanpa senjata, tanpa pengalaman apapun, mereka bisa memenangkan pertempuran sehingga kita bisa tetap merdeka. Karena itu kalian semua, seluruh tim Persebaya, jangan menyerah. Apapun yang kalian rasakan, sesakit apapun yang kalian rasakan, sesulit apapun rintangan yang kalian hadapi, seberat apapun ejekan untuk kalian, jangan dengar. Tujuannya adalah satu, dan jangan rasakan sesakit apapun. Tujuannya adalah satu, kemenangan untuk kita, Kota Surabaya. Bawa nama Kota Surabaya, bawa nama baik Kota Surabaya untuk kami, seluruh warga Kota Surabaya. Kalian harus menjadi pahlawan-pahlawan perang yang membuat kami sekota Surabaya bangga terhadap kalian. Jangan mudah menyerah. Ingat, kita adalah anak cucu para pejuang yang rela berjuang meskipun itu sesakit sekali rasanya, pedih rasanya. Kalian semua menjadi kebanggaan kami, menjadi pahlawan-pahlawan kami yang mengibarkan bendera panji-panji Surabaya di bumi Nusantara kita tercinta. Semoga Tuhan meridhoi kalian semuanya dan kami semuanya, sehingga piala kemenangan ada di Kota Surabaya. Selamat berjuang, pantang menyerah untuk kita semuanya.